Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala Allahi tawakkalna, Rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم، علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين، وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين، وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bermula memulakan majlis kita dengan alhamdulillah, syukur memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita, katanya wa la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu syukur padaku, nah rajin syukur tu, la azidannakum, nescaya aku akan tambah lagi nikmatku pada kamu. Nah itulah manusia nak belaka tu hak royak tu. Tapi tak buat hak dulu tu. Nak belaka. Nak belaka. Hak depan tak usah buat mana. Buat pun buat koda-koda. Leh, hak belaka tu nak banyak. Hak depan tu nak koda-koda. Nah. Sebenarnya nak banyak dekat belaka tu kena banyak depan ni banyak gitu. Nah, iaitu alhamdulillah kita syakur. Nah, syukur pada Allah. Nah, nascaya Tuhan kata, balik Tuhan tu, Tuhan janjilah azidanna. Nah, syurak, balik Tuhan syurak. Nah, nascaya aku akan tambah bagi kamu. Nah, la azidannaku. Nah, aku akan tambah nikmatku. Nah, alhamdulillah, Ibu. Hari ini kita mari, seperti biasa di Islam Nara kita pagi Ahad, kita bersama dengan halakoh kita dalam surah. Dan hari ini surah apa ni? Surah Al-Insan, masya-Allah. Nah. Ni bahasa sedih seumur nak kali kita bila kena habis surah, nak habis juzuk nah. Nak habis dah juzuk 9 kita ni masya-Allah. Habis dah satu juzuk nah. Habis dah satu juzuk. Juzuk belakang tu, juzuk 9. Nah. Masya-Allah. Cerah Tuhan eh. Tuhan akan belajar dah sekadar kami. Maka tambahlah ilmu kami ya Allah, dan berkatlah ilmu kami ya Allah. Hari ni pun main nak baca lagi ayat hak tulah lagi ni. Dah merasa rasa tak puas hati je. Baca pada. Memangnya Quran ni mukjizah dia panggil. Pelik dah masa can. Kita baca dah berapa kali baca lah kan malah hidup kita ni. Rasa tak puas dah. Satu perkara yang ada pada Quran yang manusia khabar ke tak dah. Sama ada kita tak reti ke. Nah. Kita tak faham pun tak puas juga. Baca hak telur juga. Dah. Baca tak faham pun sedap juga. Kalau baca faham dah pun. Nah, tak, masa pun tak faham lagi. Nah, sempat tak faham lagi. Gitu tak? Masa gitu tak? Nah.
Ah, kita mula. Eh, kecek banyak dah. Kita minat nak undur klik pada Innal Abrar sekali lagi dah. Apa 12 ayat. Kita baca dah anak-anak dah. Apa ayat 12 sekali lagi. InsyaAllah. Mari kita buka ayat 5 sampai ayat 12. Allahuakbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الحمد لله. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayat ini baca dah minggu lepas baru ni. Nah. Dan biasa harapnya kita rasa tak puas lagi dengan ayat ni. Nah, biasa pun banyak lagi kalau nak kecek tu. Nah. Banyak lagi tafsir yang kita tinggal baru ni. Nah. Sebab tu kita rasa tak apalah, tak ulangkan lagi dah. Ibu, itulah beberapa ayat daripada surah Al-Insan yang kita mengaji dah 2 minggu dah. Nah, ayat ni. Nah, surah ni. Oleh kerana surah ini surah yang satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala ngajar kita, doayat pada kita tentang syurga banyak. Syurga. Nah, masya-Allah. Masya-Allah hari ni bibu, Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita dengan ayat kita baca saat ni. Kita tengok syurga lah-belah. Kita rasa nikmat syurga lah-belah. Itulah nikmat yang kita mengaji Quran. Nah, boleh masuk syurga lah-belah dah. Kita tak pergi lagi syurga, tapi pergi sampat. Kita tiung bang syurga lah-belah. La ilaha illallah. Nah, baca syurga ni, baca Quran ada dengan syurga dah lah-belah. Nah, boleh nampak dah neraka. Nah, lagu mana kita tak usik ke neraka baca bila kita baca ayat Quran ni. Nah, kita ada oyak neraka tu. Nah, dan bila kita baca syurga, kita rasa terliur ke syurga. Nah, rasa nak pergi, kalau boleh rasa nak pergi ke syurga tu dah. Nah. Alhamdulillah, itulah nikmat syurga baca Quran. Nah, kita masuk syurga lah belah. Nah, tu bawa kita pergi syurga lah belah. Nah, pergi sampat syurga. Singwek lom syurga. Siapa dia? Tapi orang nak pergi syurga tu kena ahli syurga lah. Nah. Ahli syurga ya. Nama dia ahli syurga apa sini? Ahli syurga itu atau nak masuk syurga ada syurga dia nama apa? Kumpulan ini. Nama apa? Ayat 5 saat ni. Innal abrar. Sesungguhnya orang-orang yang abrar. Orang abrar tengah jedah orang ni. Nah. Abrar mana apa orang yang banyak buat baik. Nah, buat banyak. Banyak buat baik. Amal ta'at. Nah, duduk amal dia tu dengan ta'at seumur dah. Buat kata Tuhan. Kalau dia salah, buat dosa dengan Tuhan, dia tobat dengan Tuhan. Nah, tu mana abrar. Nah, dia tobat dengan Tuhan banyak. Cepat-cepat. Nah, berkata duduk. Apa yang duduk
Dia gelomok dengan dosa, tak ada apa, kita tak. Nah. Dia takut dengan dosa, dia basuh cepat-cepat. Nah. Itu mana abror. Nah, dan kita wayak dah, ada kita dah berdoa semua nak jadi orang abror. Dah berdoa dengan doa mana? Rabbana, faghfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyiatina, wa tawaffana ma'al abror. Minta tak apa dosa, ya Allah, maka apalah dosa kami, hapullah segala kesalahan kami, dan matilah kami, matikanlah kami bersama orang-orang abror. Nah, yang mati ni tak minta yang mari. Nah, waktu dah tahu dah cerak dah mati, kena mati kita, minta mati molek. Nah, minta mati dengan molek. Sebab kita tahu atau mati mati mana, mati bila, mati duduk dengan siapa kita ni. Nah, itulah bibu. Nah, wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami bersama orang-orang yang abrar, orang yang buat baik juga. Nah, orang abrar mata semua, semua tu orang buat baik semua tu. Nah, apa saja Tuhan suruh dia buat, apa saja Tuhan larang dia berhenti, itu mana orang abrar. Nah, kemudian orang abrar akhirat esok, lagu mana keadaan dia? Nah, dalam syurga dah ni. Dalam syurga dah. Nah, dia bawa orang abrar. Orang abrar ahli syurga. Nah, yashrabuna min kas kana mizajuha kafura. Mereka diberi minum, meneguk gelas minuman yang bercampur air kafur. Oh, wayak apa gitu lalu. Kita tengok lah-lah orang-orang abrak syurga ni minum air gapo. Nah, minum air daripada gelas. Gelas ni ada campuran daripada kafur. Gelas arak. Yang kafur ni satu minuman arak. Ya. Arak yang rasa dia sejuk dan bau sedap. Subhanallah, gapo dah. Ah, manusia suka dah tu. Nah. Manusia suka tak dunia ni dah tu. Nah, nak makan bau sedap, bau sedap rasanya, bau sedap baunya dan sejuk. Nah, sejuk masuk tubuh kita sejuk, hilang dahaga, nah hilang panas. Nah. Tuhan yang royak kita tahu atau kita nak gapo. Atau Tuhan kita dia. Nah, dia tua jadi kita dia tahu lah kata kita nak gapo. Nah, Subhanallah, bak dengar Tuhan ni, turut kata Tuhan senang. Nah, sebab Tuhan dia tahu siapa lah hati kita. Eh, dia tahu kata kita nak gapo dah. Ha. Ke kita ni dia jadi monggo. Nah. Ya Rabbi Allah. Tapi manusia tak kenal, kita dia tak kenali kita. Kita dia tak kenal dia kita. Nah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, ayat sekaligus nah. Kita baca dah waktu tu. Nah, kau ni pun baca juga. Ai kafur ni mari mana ai kafur ni? Ai kafur ni kata ada satu mata air dah. Kafur ni ada satu mata air. Ainan yashrabu biha ibadullah. Yufajjirunaha tafjira. Satu mata air yang minum dengannya oleh hamba-hamba Allah. Ni minum khas Tuhan pisik untuk hamba Allah Tuhan saya ya. Nah, untuk hamba Allah Tuhan saya ibadullah, kita ngaji dah hamba Tuhan ni ada belaka, hamba Tuhan belaka ni kafu hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang deraka tu. Nah, hamba Tuhan deraka. Nah, tu tak ngaku tadi ibadullah. Nah, ibadullah ni maksudnya ibad yang hamba Tuhan yang sangat taat. Nah, abrar yang buat kebajikan semua dia, albirra, buat kebaikan. Nah, buat taat pada perintah Allah. Itulah manusia duk setan duk tipu kita tu tak usah jadi albarat ni. Nah, bila kita duk deraka tu eh, bagi kita duk deraka tu eh dengan sendirinya kalimah birra tak ada tak kita. Bir kebajikan tu tak ada. Nah hilang. Nah, pisah buat bagi kita nak baik setan marah sangat. Nah, kalau kita buat baik karena kadang itu bila kita buat baik ni apa saja tu suruh kita buat tu. Apa saja tu yang lari kita tinggal tu. Nah, sama ada dengan mata, dengan telinga, dengan mulut ke, dengan kaki, dengan tangan, semua dengan anggota kita tu, kita tak buat waktu halaga, kita buat waktu suruh tu. Nah, maka itu panggil abrar dan itulah hamba Allah waktu saya, insyaAllah. Siapa kena baca tu? Mari tengah kita faq. Minggu lepas kita faq ke apa? Kena tengok bila sore dah. Ha, tengok sore surah Al-Furqan tu. Ha, siapa nak tahu tu sifat hamba Allah waktu saya ada gapo katik?
Tu tanya semula lah, tak royak, tanya royak itu saja dulu. Nah, tak kena ngaji khoh nah waktu tu. Dah baca belak-belak, dah baca belak-belak. Tak apa baca dah hati. Senyap tak apa, tak apa nak jawab pun tak apa. Lupa dah, berkulit bimbang lupa. Nah, banyak kerja. La ilaha illallah. Itulah ibadullah. Ini tiada khos satu mata air. Mari mata air lu dah. Tanam puk, bang. Tanam puk. Nah. Yang hamba Allah minum dengannya. Nah, Allah. Yufajirunaha tafjirah. Apabila air kafur ni, arak kafur ni, waktu nak minum pada orang hamba dia, tiada pada hamba dia tu. Nah. Mari dengan macam. Nah. Banyak kata ambil segelas ke habis, ambil mana pula nah. Kalau ada payah apa, payah ni tak habis, bukan payah ni tak. Ahmad, kalau maksudnya ni dengan payah kau dengan jebu, kau kena dengan botol nah. Ya ke habis tu ni mari nak sungguh-sungguh dah. Macam mari yufajiruna tafjira. Katanya lagi yufajiruna tafjira dengan makna kata ikut dia pergi ke mana? Pergi ke tu pun ah ni pergi ambil situ. Tu mana yufajiruna tafjira. Nah, alirkan. Dia alir, ngalir pada sesuka hati mereka. Dia nak pergi ke mana? Ah itu turut kita. Nah, Masya Allah. Tuhan buat aku mana tu? Ada payah sikit buat oh, Tuhan. Nah, subhanallah, subhanallah. Lah ni pun tengok kita nak pergi mana bawa ada air, ada gotu. Lah gitu kan ni. Eh, itu turut kita dengan botol, dengan gelas, dengan gitu. Nah. Tapi esok ni turut kita dengan sungai-sungai lah dah. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, Lesia dia kata kena, tafsir kata, Ainan pinta nampu, yashrabu biha ibadullah, tipuang bau kong Allah, jadai dem, yufajirunaha tafjira, pokau temai man puai pung ok majang lun lea. Masya Allah, ai banyaknya. Nah, tu nak cedai pada, hambonya yang abrar. Ai baru tu duk ayat tu arak. Ai arak nak minuman, minuman. Bukan ai sejuk dak minuman arak. Nah. Kemudian wakpo tu nah sedaknya balas tu ada cedek. So ni pada dah. Mewah dah nampak mewah dah. Banyak so baru tu. Apa bukan so minuman nah. Nah. Kalau ni baru nak minuman baru nah. Kalau minum mah tu aja ada gitu mu, nah, galai banyak lagi. Tapi ada ayat ni, habis balas lain tu duduk depan lagi, duduk depan. Nah, pakai ye, gapo duduk depan lagi ayat tu. Kita akan temu depan. Lalu Allah SWT ayat balasan itu ada cedah kepada orang abror ni. Orang abror ni wak gapo. Nah, abror kumpul hamba Allah yang abror saat ni wak gapo lah hidup dunia ni. Maka salah satunya dalam ayat ni tu ayat sikit-sikit ya amal dia. Nah. Sikit sebagai wak ambil sikit amal dia saat ni. Nak royak kata banyak amal hok lain lagi tu tak kena royak. Kalau dia buat benda ni amal lain tak kena royak. Nah. Ha. Iaitu gapo? Yufuna bin nazri. Yufuna bin nazri nazar. Nazar. Nah. Mereka mereka ahli abrar saat ni, hamba Allah saat ni, kerja di atas dunia dulu ke apa? Iaitu satunya, mereka tunai, menyempurnakan, sempurnakan, tunai dengan sempurna, buat dengan sempurna, nazar, nazri, nazar. Nazar ni mana ke apa? Nazar kita ngajar ni? Nazar ni mana kita janji dengan Tuhan sore kita. Nah, nak buat with Tuhan. Nak buat baik untuk Tuhan. Nah. Maka dalam hukum Islam kita bila kita janji dengan Tuhan gapo nah kita soalnya kita puwajib tadi kita nah puwajib tadi kita Tuhan tak ada puwajib kali nah tak ada puwajib kali karena tapi kita janji dengan Tuhan maka itu benar tu dipanggil nazar terjanji dengan Tuhan nah ha. Mana kata hok Tuhan suruh dulu lagi tu wei madah kita umat Islam ni kita hamba Allah yang baik ni ialah selalu buat perintah hok Tuhan suruh nah. Perintah Tuhan suruh nombor satu sekali lah wajib. Gapa wajib? Amalan kita dalam Islam ni ada wajib kena buat. Wajib kena buat sama ada wajib di segi akidah. Kena buat dalam rupa akidah. Caya, pegang. Iaitu rukun. Rukun iman ni tu.
wajib cahaya. Nah, hak tu kena wajib cahaya tu. Kena buat agak. Kena belajar reti. Nah, kena cahaya gapa ratik. Kena pegang gapa ratik. Takut ke gapa ratik. Nah, hak tu kena wajib cahaya dah. Cahaya pada Allah, cahaya pada Rasul, cahaya pada malaikat ke apa tu. Nah, yang kecek gitu tu tak nampak-nampak lagi. Nah, tapi benar-benar nah tu dalam keimanan tu wajib. Wajib percaya. Nah, nak ngaji reti tu. Nah, nak ngaji dah belah-belah. Lepas tu, wajib yang percayanya lagi ialah di segi wajib di segi amalat, pertibak. Nah, iaitu rukun Islam lima tu. Rukun Islam lima tu. Lepas pada asyhadu la ilaha illallah, akidah kita, percaya pada Allah dan percaya pada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka amalat kita lepas itu ialah semaya lima waktu sehari semalam. Wajib, siapa tak semaya lima waktu sehari semalam ni, Islam dia tak ada tia nak getak mana. Islam dia saat ni nak getak mana tahu, tak ada tia dulu lagi. Tanah semaya lima waktu tu adalah sebagai tiang agama. Kemudian puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Dalam setahun tu sebulan Ramadan kena puasa wajib. Siapa tak semaya bulan tak puasa bulan Ramadan sebulan tu, nah, kalau tak ikat kira tak maksiat ya, tapi kalau dia ikat kata tak apa, tak kena puasa. Nah, maka kufur juga. Nah, pada kafe nah. Nah, wajib tu wajib. Malah puasa sunat hari lagi tu malah nah. Lepas tahun tu ada puasa nak bulan dah, ada nak minggu, senang komen hok minggu. Hok sebulan, tiga hari sebulan ke apa tu. Nah, ada orang puasa tu tapi sebulan Ramadan tu wajib. Nah, atau sunat ya. Nah. Nah. Tak perlu keluar zakat. Jika kita ada punya harta lebih pada siapa pada nisab dia, siapa pada bilangnya Tuhan Islam suruh, siapa pada masa Tuhan suruh, nah, maka wajib kita keluar zakat sedekah harta kita saat ini, nah, kepada orang yang berhak terima. Nah, dan pergi haji jika kita ada kuasa di harta, di segi badan, segi perjalanan. Wajib juga haji ni. Nah, wajib haji ni. Siapa-siapa kata siapa ada siapa masuk tahap amalan harta dia, badan dia, perjalanan dia senang belaka, dia tak pergi juga, dia akan mati tak cabai-cabai Yahudi atau Majusi atau agama kafir. Dah. Mata-mata wajib tu hak Tuhan pun wajib tak kita. Nah. Aku buat belaka dah tu, alhamdulillah orang Islam tahu dah belaka. Tapi hak ni, nah. Ya kena buat macam dah tu, mata dah. Tapi dalam ayat ni, Tuhan tak ada wajib dah dia. Dia sendiri buat. Nah, dia sendiri janji dengan Tuhan. Maka dia tunai juga. Tu panggil. Kalau dia janji Tuhan pun dia buat juga, walaupun tak ada siapa tahu kadang-kadang. Maka orang tu, dah. Tuhan pun wajib dah diri tu. Kau lebih lagi lah dia. Nah, hatulah imam, banyaklah ahli tafsir kata. Nah. Yufuna bin Nadri ni apalah dengan nak tunai dengan nazar ni ialah kerana dia janji dengan Tuhan. Nah, janji dengan Tuhan. Nah, orang kalau dia buat dia janji sendiri, dia puji tadi dia buat, maka Tuhan puji tadi dia. Nah, maka lebih-lebih lagi dia akan buat. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nazar ni Nabi Dabsa. Nah, Nabi Dabsa, ya orang kita ni ya dua nazar ni dua cara. Satu nazar janji nak aku kalau Tuhan buat anak tina, ya tak nak tina. Kalau Tuhan buat anak tina ke aku nak menari tak pocoknya. Aku nak pakai kameja. Ada tu, biasa dengar tu ada orang. Ya. Nah. Nak madika, nak main konsert lagi, apa panggil-panggil ke, main dikir lah, macam-macam. Lepas tu panggil nazar ke apa tu? Nazar nak buat ibadat Tuhan ke nak buat nazar ke apa tu? Nazar maksiat ke nazar ibadat ke tu? Nah. Maksiat neraka nazar neraka pada Tuhan. Nah. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang nazar nak taat pada Allah, janji kata nak taat pada Allah. Nah, kalau ku Tuhan segar aku sakit ni, aku nak puasa 10 hari. Kalau kata puasa 10 hari tu puasa cukup 10 hari lah. Tapi kalau kata aku nak puasa 10 hari tu turut. Ha, kena buat turut. Nah. Tapi tak ada royak atau turut-turut dah. Hai puasa kau dah boleh 10 hari. Nah, ha. Ya kena turut kecek kita ni buat ni, tak turut kecek kita. Nah. Kalau Tuhan kalau ada lah kita janji dengan Tuhan. Nah, janji dengan Tuhan.
Ya baliknya kita bila kita kita nak menang dah, nak menang tu kata janji lagu tu tu. Nah. Apa kita bagi nazar dengan kambing ya? Dah, nak ke kambing dah. Yang kambing hijau lah dah. Ha. Waktu Nabi kata siapa nazar dengan Tuhan nak buat taat pada Allah, nak buat perintah Tuhan suruh, nah. Maka fal yuta'hu, mana dia taat, dia kena buat dia nazar saat dengan Tuhan. Apa kali nazar apa tadi? Boleh nak atas ke boleh nak tina, tak ada anak misalnya. Nak nak atas misalnya. Nah, aku nak joget tak pucuknya. Nah. Abu ceknya tu kok apa boleh sungguh? Ha sudah saya pucuknya nak joget kan tak pucuknya dah. Ya biar kata dan nazar kena kena buatlah. Nah, nazar ni kena buat. Maka nazar yang tidak buat taat pada perintah Allah ni Nabi kata usah buat. Kalau nazar janji dengan Tuhan nak benda maksiat ni, Nabi kata fala yusih, jangan diraka pada Tuhan. Jangan diraka pada perintah Tuhan. Subhanallah. Ha tu dah ingat kita lebih kata nazar nak buat belaka lah. Nah, tengok pula nazar hak maksiat tak boleh buat. Kalau janji dengan Tuhan nak buat benda ibadat taat pada perintah Allah, ha, tak apa buat. Nah, ha, teruskan. Ha itulah nah. Lama nak buat belaka tu jadi deraka buat dah. Nah, deraka buat dah. Nah. Hatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecik nazar. Nah, maka hamba Allah yang abrar ini ialah yang selalu tunai nazar. Dia janji dengan Tuhan gapo mereka sangat tunai janji dia. Nah. Dan dia takut. Hati dia tu takut. Nah. Hati dia takut wa yakhafu, dan mereka sangat takut. Nah. Takut, takut pada apa? Tak buat tu takut. Nah. Bukan takut kambing goda dak. Kita takut kambing tak alih nazar kambing ni lama. Dah, nama tu tak alih capeng lah dah, tak wakil kok. Nah, takut kambing ke tu. Nah. Kambing ke apa bukan, bukan sebab ya kambing tu bukan sebab gapo dak. Tapi orang hok nazar sana gak bro ni takut pada wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut pada akhirat, akhirat no. Nah, takut pada balasan Tuhan di akhirat itu. Nah, bukan takut pada benda hok dia kok nazar sana dak. Ha, kita tak syirik dengan benda nazar tu buat dah. Allah, ya Allah, mudah jatuh kita dah. Mudah jerelu. Dah mudah jerelu. Tak tahu kata, dah tak tahu. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Duk takut pada azab dah. Susah payah curai kau mantak kecai pai tu. Karena akhirat esok ni susah hari akhirat esok ni. Susah rata. Tak langit tujuh lapis tu habis. Tak susah belaka. Nah, ada kaum syurah, bala banyak, bencana, Allah bencana banyak, tak ada dah lebih royak dah. Nak main royak, bencana, susah, tak ada akhirat isa, akhir kiamat isa, eh nak royak, nah. Tak ada dunia ini pun, nah. Pakat, kaya bangga, susah dengan COVID ni pun. Pakat tahu nak gimana, kedah pun tak boleh, masjid pun katuk. Nah, orang biasa pergi denak tu, Allah, susah dia tak boleh pergi denak, nah. Kau tu, kau ni pun tak boleh pergi, nah. COVID ada susah kita lalu, nah. Tak ada atau tak nampak benda dah tu, nah. Apatah lagi kita tengok akhirat esok tu, nah. Akhirat esok tu kata hari mustatira. Syarruhu mustatira. Kom syurai, kom mancak kerajai pai tua. Kejahatan hari itu, nah, kesusahan pada hari kiamat ni, nah. Rata-rata duduk penuh. Gi kok tu susah, gi kok ni susah. Allah nak lari gimana, tak ada tempat senang, dah. Sebelum nak masuk syurga tu. Nah, sebelum masuk syurga. Ayat ni semua takut. Nampak tak gambar akhirat tu? Nah, kita nampak tak gambar ayat ni dengan hari akhirat esok. Hari akhirat esok ni hari yang penuh-penuh dengan kesusahan. Tempat kita nak pergi ni. Nah, tempat kita nak pergi ni, Bibu Allah. Nah, buat lagu mana kita takut sungguh. Nah, kita serius sungguh pada hari akhirat. Kita takut dunia ni pun bercakap dah. Nah, sedak deknya tak ada dengar kru Apple, tak ada dengar berita apa ni. Nah, tak dengar berita. Apa ngah auhu hutuan lom. Pasal hari dia tak hutuan lom. Wak tak dengar. Nah, wak tak dengar. Nah. Subhanallah. Ada ke sebab kita lah ni pun tak segim sakit. Sakit juga apa tak segim sakit. Dia tahu lah ke. Nah. Dia tak tahu, dia tahu. Kita pun nah, ada lagi tempat lu kena takut tu. Nah, dunia lah ni sekarang ni kita takut. Nah, bimai kot-kot tu, bina kot-kot ni. Nah, akhirat tempat kita nak pergi tu kata syarruhu mustatira. Kejahatannya, malapetakanya, kesusahannya di akhirat esok ni meluah rata-rata. Langit tujuh lapis itu penuh.
dengan malu bertakwa, malu bercana. Allah, ya Allah, ya Allah. Kita pergi baca surah hari kiamat, ada surah, pergi baca surah-surah dalam Al-Qari'ah, panak-panak tu ya. Nah, kata hari kiamat ni hari, manusia jadi sepul, kata tu ambil lubang. Kacak kali lah baca ayat ni. Kita ambil anak-anak, dah nampak. Nah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka Mal-Qari'ah, yawma yakunun nas kal-farosh al-mabsus. Manusia hari tu jadi supaya katu al-mabsus. Tubik lubah dia tu. Nah, lubah lu, katu banyak tubik. Apa tak gambar dah? Nah, tu gambar hari kiamat. Nah, pakat lari, nak lari ke mana? Nah, lari ke mana? Kal-mabsus. Wah, wa takunul jibalu kal-ihni al-manfush. Jadilah bukit sekerah-kerah bukit sepejal kerah pejal. Nah, batu saja tu bukit tu pecah sampai jadi super debu. Rabat bukit tu. Gapo mari dak rabat bukit apakah itu lalu? Iaitu kalau tengok itu belaga, belaga sama sendiri. Wa idzal kawakibun tasarat. Dalam surah lain tu kata, "Wabila bita-bita belaga ya tabur." Nah, belaga, belaga sama sendiri. Lagu sama sendiri. Allahu Akbar. Nah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. La ilaha illallah. La surah Al-Qari'ah tu gitu nak gambar sikit-sikit hari kiamat. Nah, pergi baca ayat-ayat tu. Baca bukan baca sahaja, baca. Kita lah ni kita baca dengan reti dah dah. Bukan baca dengan tak reti tu dah. Kena patenah ngaji Quran kita tu patenah. Ngaji Quran juga tu. Nah. Waktu ngaji sungguh tu. Nah. Ngaji sungguh tu mengaji pahal tu. Nah. Banyak lagi surah, kalau siapa nak tengok gambar-gambar kiamat, dia baca surah Idhasyamsu Kuwirat. Idhasyamsu Kuwirat. Ayat tu banyak. Nah, apabila matahari digulung cahaya, tak ada cahaya matahari. Secara matahari tak ada cahaya. Loh, gimana cahaya matahari tu? Nah, Idhasyamsu Kuwirat. Idhan Nujumun Kadarat. Apabila bita-bita itu pecah bertaburan. Jatuh bertaburan. Pak Bita ke sute ke dua tetah langit dah. Ya. Eh? Bita sute ke dua tetah langit dah. Bita banyak. Nah, bita banyak. Jatuh bertaburan. Pak buka jatuh belaga pengabulu gitu dah. Nah. Gelah ni pun jatuh ngan ni pun jatuh. Gerai banyak tu jatuh pecah kecah dah. Nah. Allah, pak ni bita jatuh dengan durah. Nah. Sepih habita kami royak biasa royak di sini. Kita royak ngaji berani dah. Sepih habita lalu ke negeri Rusia apa ni. Nah. Pecah bisnis main ni. Pecah bisnis main ni. Remuh tu pecah. Nah, dengan suara sepuluh lebih dah ribut lagi. Nah, cahaya ni cerah. Derah, ribut punya suara derah. Nah, nak royak dengan ribut kita masih dengar ribut suara ribut tak. Nah, derah suara tu lagi. Nah, subhanallah. Nah, pecah habis batu-batu ni. Rumah-rumah pecah. Nah. La ilah. Baru sepeh dia baru. Nah, baru sepeh dia baru. Buka hok ibu dia lagi tu. Nah. La ilaha illallah. Hatulah. Nah. Hatulah kita pernah nampak gambar tu kata hari kiamat ni adalah mana petaka dia. Nah, susah payah dia hari tu mustatira atau rata gitu. Kok tu susah susah gitu, kok ni pun susah. Lah ni kata takut susah di Thailand lagi ke Amerika, pergi ke Jepun. Apa Jepun malah, malah gepo bomi. Nah, malah pemuin pula. Subhanallah. Semalam malam. Nah. Subhanallah. Nah. Subhanallah. Nak lari mana kita? Nak pergi Jepun? Nah, ke Jepun lari pak kita. Nah. Kita nak pergi Amerika, Amerika mari pak kita ke? Nah. Nak lari lagi ke Pemah, Pemah dah belarak nah. Gi bakak, bakak dah belarak ke? Nah. La ilaha illallah. Belarak tu susah dah. Nah, tanya cerita dia. Tapi ni akhirat. Nah, oleh kerana orang abrah ni mikir akhirat banyak. Nah, dia takut akhirat balas sehat Tuhan. Kesusahan yang Tuhan cedah di akhirat. Nah, kiamat. Nah, satu tu nak janji. Yang pertamanya, dia maka tah dunia ni buat amal gapo, buat apa Tuhan suruh. Nah, waktu nak janji, dia janji gapo dengan Tuhan. Nah, kemudian amal orang abrah lagi, tah dunia ni ialah berakhir makan kepada orang lapar. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi. Dan mereka itu suka memberi makan yang dia nak lagi makanan tu bukan dia tak usah. Nah, dia pun nak juga makanan sat ni 'ala hubbihi. Nah, memberi makan yang dia suka inya. Nah,
Atau dengan makna selagi, dua makna. Hubbihi ni, yang dia Allah hubbihi di atas, dua konduktor, praom. Atau kata kasih. Bak you makan ni, kerana kasih pada Allah. Dengan makna satu. Nah, itu kumai ikna. Pak kumai sanya, hubbihi ni sana ya, kasih makan ni saat ni. Ya nak lagi makan ni saat ni. Seperti yang kata lah, ayat ayat lain. Nah, ya kita nak sedekah ni, kena kita nak lagi. Jangan sedekah kita tak sih. Nah, Allah. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu taala ayat cara nak sedekah ni dalam surah dalam ayat apa surah jur lan tanal jumpa nah selama-lamanya kamu tidak dapat ti pahala balasan yang baik sehingga kamu nafkah kamu belanja tunfiqu mimma tuhibbun daripada barang kamu kasih nah deh. Habis kita kena bohok kotak-kotak, bohok panggok tak usia, bagi kita beri ke orang. Nah, insyaAllah kita pakat tengok. Tengok orang kita dah buat tu. Nah, kita nak lagi. Kita nak lagi. Kita wida masa ni, kita saya lagi. Nah, hatu baru. Hak Tuhan, moga kita sedekah nak itu. Nampak je kata wira dia ni, wira dia ni. Tapi sebenarnya, kalau kita pamai, kita sungai lah Tuhan. Nah, nah, kita nak pahala daripada Tuhan, balasan daripada Allah. Sebab tu, nah, kita kena wira tu, kalau kita saya lah. Nah, orang sedekah barang dia buruk-buruk dia tak usir dengan niat. Ya tak serupa tu dah. Kadang-kadang ya barang hon mata, kalau dia tak usir sungguh. Ya niat hati dia aku tak usir dia, aku nak bagi dia tu eh. Nah, bagi dia tak usir nak bagi orang. Nah, ya ada lah gitu pun dah. Hak ni kita nak lagi ada je baju buruk, baju buat pakan dah, mesah buat kita pakan dah, baju banyak. Nah, baju boleh pakai lagi, kalau kita pakai dia boleh pakai lagi lah. Tapi rasa, nah, kita senang ikut orang banyak doa kerana dah lebih bagi kita aku ni banyak doa dah baju aku ni ha baju dulu nah selipar aku pun serupa kok dah beg aku pun serupa kok tengoklah gapo-gapo tu nah kasih makan ni dah makan ni ya Allah dah kerana tu kata kerana ayat ni banyak dalam bahar dia banyak tafsir dia banyak dalam surah Baqarah gapo kok nah la ilaha illallah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun nah Tuhan sedih wayak tu kamu semalamannya kau tak dapat pahala mereka mu kena sehingga kamu belanja kamu kasih nah apa tak lagi tenak buat apa kebaikan kena kita kasih tu nah jangan mu kita toksik nah dah kosnya makan ni wa yut'imuna ta'am makan ni salah satunya amalan besar amalan ahli syurga bagi jam makan ni nah pajak makanan amal ahli syurga masya-Allah nah wisapa tak makan kita kena pada orang berhak akal adalah nah khasnya itu orang lapar makanan orang miskin miskin wa yatim wa asir tiga golongan hak berhak kena kita makan ke dia nah orang miskin anak yatim dan orang asir asir ni celaisik celaisik ataupun tawan ni orang miskin terkenal dah dah miskin terkenal dah anak yatim terkenal dah anak yatim banyak ada belakang kita ni ada belakang kalau kita ni nah orang miskin belana orang anak yatim pun banyak tapi usah lagi ayat asal ni asira asira ni itu orang celaisa celaisa ni kena tawan ni perai perai kita igak dia nah ya kalau perai kita igak dia main kurung dipanggil celaisik. Nah, waktu masa Nabi ni ada ayat ni bahas. Nah, ayat ni ada bab tafsir banyak. Nah, katanya orang celaisik ni orang Islam ya. Ada setengah ahli tafsir kata kena orang Islam ya, sama Islam kita. Nah, kena sama Islam kita. Tapi serunya dalam tafsir lain, dalam tafsir banyak ahli tafsir ni kata tak semestinya orang Islam. Nah, orang Islam tu memang dah dah. Tapi orang Islam ni kita tak takatlah dia. Dah. Kalau orang Islam ni tak takat, tak ada selesuk lah. Kalau selesuk ni orang nun lah pulaknya takat kita. Nah. Karena masa Nabi ni, ayat ni, ayat masa Nabi ni, masa jadi tawaran peran, banyak kat kafir, musyrikun. Dan Nabi suruh pulak. Nah. Nabi suruh, ke masa Nabi tawar orang kafir jadi tawaran peran tu. Akhirnya jalan tawaran peran tu dah. Nabi peran dengan kafir, kalau peran Badar. Songkram right, dalam Islam kita lah peran Badar. Nah, peran Badar. Bawa perang Badar tu orang kafir kena tawar, kena igak oleh Islam, pada Nabi dan orang Islam kita. Nah, maka Nabi suruh. Nah,
Nabi suruh semua sahabat ni we makan pada mereka. Ada we makan pada mereka. Yang masa tu tu makan ni pun tak ada. Sepeguk lah ni. Ada kita tahu orang mahbus. Kalau nanya mengguk ya ada. Ada ngupak aman dia kerja, ada ngupak aman dia. Masa tu tu ngupak aman Islam pun tak ada kerja, tak ada mewah lagi, tak ada banyak lagi. Nah, maka nak we makan ni pada orang guk, orang tawan ni apa tu kena kena apa? Kena buat muslimin semua ni. Nah, Nabi perangsang, Nabi galakkan pada orang muslimin kau satu. Nah, suruh makan pada orang tawai sana. Nah, orang tawai sana. Lalu buat sahabat apa? Nah. Jom buat dia tak makan dia sendiri, bersapa masa makan, jom tak makan dia. Wui pada orang tawannya dulu. Masya-Allah. Nah, wui pada orang tawannya dulu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Ah, itulah dia. Mana kata faqad fakanu yuqaddimunahum ala anfusihim indal ghadah. Nah, ghadah. Sahabat ni dulu kan wui tawai makannya kepada kepada asira orang usara ni. Nah, orang-orang tentawa sana. Nah. Kita hari ni pun nah. Sayangnya kita hari ni gi dua jam makan tak kena tepat. Nah, banyak dah kita makan hari ni. Tapi kita gaduh pil pas mati. Bakal pak kita banyak ke gaduh pas matilah ke. Kan nak jam makan pun pas mati. Nah, jadi orang lain tu luak wui kita. Kan masa kita hidup tak buat. Nah. Pia pia gerbai, pia gapo pa Nabi suruh ni saya nak gerbai. Nah, saya nak gerbai. Tapi mim duk berarti pia mati 40 hari, 40 hari tu hidup jamu sembelih kambing, sembelih lembu nah. Nah, jamu hari 40. Sedangkan Nabi tak pernah ajak tu. Tak usah saya kibo. Apa tu agama boleh buat jadi gitu tu. Nah, tempat Nabi tak suruh, kita besar-besar sana. Betul Nabi suruh ke masa kita hidup ni tak boleh tak nak buat tuah dia tak pernah mau. Tak ada si mati tak pernah buat apa dia. Ana. Nak wis awak makan kalau pi awak pulak nikah anak pun ya. Ada kerana ada tujuan. Nah. Makan pulak, makan gapo kena balah, kena gotu, kena goni. Nah. Tapi nak pergi makan pulak dia kena buat sakar, kena buat gotu. Nah. Tak ada gapo hadiah tu. Tapi jangan kita tuah orang nak mari hadiah kita tak ada apa. Tapi balik tu rumah buat niat kerana nak hadiah dari rumah saat ni. Nak dia membayar kita, nak dia membalas kita saat ni. Tak ada oleh Islam kita. Nah, barulah boleh faluk ni. Ni kita pergi makan. Nah, pergi makan. Nah, subhanallah. Lebih lagi kita hari puluk kita. Bahkan Nabi kata kerana bila walimah yang panggil air kaya saja. Nabi sejahat-jahat walimah ialah dimakan oleh air kaya saja. Tu Nabi bisa wayak dah halil kita ajak halil. Nah, sejahat-jahat walimah. Muslimin, muslimat dengan hadis Nabi wayak lama dah kita. Nah. Sejahat-jahat walimah. Nah, sejahat-jahat walimah ya Allah. Walimah ni mata kita jamu ne, jamu orang makan ne waktu kita anak kita kahwin. Nah. Mata. Nah, panggil buat ayat-ayat tu ya. Siapa kita nampak apa yang lain kan yang kata orang mesti kata memang tak pada kita, kita rasa sesak. Dengar tak kelima ni? Biasa dengar tak? Nah, kami royak ni kuam cing mai. Kuam cing masyarakat kita. Nah, padahal sebenarnya dalam masyarakat kita bukan lagu tidak Islam kita mak. Nah, kita cuai okak mata ni pi jam makan cukup Tuhan kan anak kita boleh nikah, boleh kahwin. Nah, boleh duduk cara halal. Dah. Pi akikah super gak boleh anak. Boleh anak, boleh cucu, boleh gapo kita syukur Tuhan. Mujur, lah tahu rezeki kat atas kita anak cucu. Kita pun gerbai kambing, nah, sembelih kambing, ya, jamu orang makan, nah, subhanallah, subhanallah. Kalau paling sedih lagi, nah, kalau paling sedih lagi, daging gerbai dah. Daging gerbai tu kita buat pian nikah, buat jamu pian nikah, buat pulak-pulak gerbai dah, daging gerbai dah. Dah, nah, Nabi suruh sebagi, daging gerbai tu kalau boleh, daging gerbai bagi mentah. Nah, daging gerbai bagi mentah. Wah, pagilah. Baru miskin berhok lapar tu. Jangan berdua lapar tu. Bila masyarakat kita nak jadi Islam betul ni? Nah, Islam dah tapi tak kena cara. Nah, tak jadi Islam betul ni. Jadi turut-turut demo lagi. Nah, tak jadi muka lain. Tak jadi Islam. Kelaipan ke apa ni? Kelaipan. Lepas tu, bikin niat pun lah insyaAllah. Dah, bikin niat. Dah. Walimah tak payah. Dah, tak payah. Kita nak tujuannya. Nah, nak dapat dan makan-makan kita. Nah. Ani ni tulis dah surat ni. Kata bila orang makan pada dah tak semesti kena duduk ngatik.
ramai nak makan tu kena jangan duk mengatik apa mengatik ho ha ho. Lepas tak mengatik tak tak lebat tak bang tak. Kau nak ngetuk lebah dulu. Tak nak makan lagi tu untuk lebah tak makan. Lah. Ha. Dak. Makan ni boleh pahala bila orang makan. Nah, bila orang makan. Ngatik tak ngatik pun boleh pahala dah. Nah, dah cepat lebih-lebih lagi orang makan makanan kita orang lapar, anak yatim, orang miskin. Nah, orang yang berhak terima makanan kita sana. Nah, subhanallah. Dulu buat sepanjang tahun. Dah berbuatkan masa kita hidup ni. Jangan nanti kita mati baru dia mewak kita. Nah, karena waktu tu nego, panggil negosian, mak. Bila kita mati dah ni, harta kita gedak tau tu. Nah, karena siapa kita lah harta kita. Harta kita. Nah, waktu hari ni kita masih hidup, kita niat, kita buat dengan tangan kita, niat dengan hati kita. Nah, tunjuk tu harta kita buat kerana Allah. Nah, waktu tak ada wahwe dah. Eh, ada wahwe lagi tu pun. Kita buat sendiri dah pun niat tak kena. Apa? Kita tak terima. Pani kita tak ada, bukan harta kita, kita mati dah. Dia mau tolong buat kita tu gak dah. Dia nak niat setara mana gak harta kita tu tak kira ke mana. Karena Nabi kata bila seorang tu mati, harta ada tu. Nah, jadi boleh ambil daripada tu, ambil buat uruh mayat kita, boleh apa jadi sesaka orang. Dah buat bayar hutang. Ha, dah. Kada tu ya harta kita. Ambil buat bayar hutang kita. Lepas tu urus mayat kita sikit, lepas tu lagi tu lebih dah tu wasiat ke apa, lepas dah tu kita oranglah. Kita anak cucu kita dahlah. Nah. Ha dah. Hati mata kalau anak cucu kita tu anak cucu kita buat niat ikhlas, ha tak apa. Nah, apa alhamdulillah. Takutnya tak gitulah. Gano kita jadi natu demo buat. Kita dok 40 tahun. Nah. Kalau demo buat, apa kalau demo tak buat? Paling buat apa kali? Kita lagi makan lama dulu. Dan dia buat apa kali? Buat 40 tu je. Boleh jadi waktu mati mau makan nak buat arwah ni. Ingat ke tua. Nah, buat arwah. Mana tak ada arwah. Nah, ada arwah. Nah, makan nak arwah ni makan untuk yang mati lah deh. Untuk yang mati. Nah, jangan nanti dia mau jamu arwah bahawa kita nak buat. Nampak gini, kemasa kita tak jadi arwah lagi ni. Nah. Buatlah kita lah ni. Nah, karena salah satu amal ahli syurga ialah syukur mati pada orang lapar. Iaitu orang miskin, orang anak yatim. Nah, jangan nanti kita mati dah. Jangan nanti kita mati. Itulah sedekah makanan ni sedekah paling baik. Nah, sedekah yang paling molek sekali sedekah makanan. Sedekah makanan. Nah, insyaAllah dah. InsyaAllah kita dengar ayat ni hari ni kita pakai azam. Kita pakai ingat dengan Tuhan kita. Nah, batu ada setengah orang tu dia nazar apa? Dia nazar ni nazar. Tu besel ni. Dia tubik lewetan tak apa. Nah. Nazar nak makan hari Jumaat apa mati? Apa kemak? Nah, hari Jumaat awak semua. Kok ya gimana kalau hari Jumaat kena makan awak makan buat gue. Kejam orang. Masya-Allah, masya-Allah. Kita nazar gitu tak apa. Tunai dia. Nah, kena nak kat sepuyuk sehari hari Jumaat tu. Nah. So tak mana kau kata lo pun kena jamu ke gitu. Nah, masya-Allah, kita ada dak nazar gitu. Ha. Subhanallah. Maka nazar yang molek itu tunai, lepas tu yo makan pula. Dah dua kali masuk layak ni dia. Nah, orang yang nazar lagu tu sat ni. Lepas tu makan pada orang apa ni? Orang miskin. Nah, bila nak ali tok makan jamu siapa? Ingat pada orang miskin dulu. Dah. Dah boleh jamu orang tak ada miskin pun dah. Nama tak jamu langsung dah. Boleh makan tapi nak tepau mai kita ni orang miskin. Nah, kerana orang tak ada miskin tu dia makan nasi umum dah. Dia luah nah. Sebab tu dia boleh pilih makan, nak makan ikan ke, makan daging ke, makan telur ke. Nah, sebab tu kita anggap pula, tu tak makan telur. Tu pula kena banyak perkara cedah dah. Ini tak makan daging ni, telur, tak makan telur, makan ayam, makan ikan. Nah, subhanallah. Pilih makan. Ada depuk ke lapan tak pilih dah. Saklah asak makan ni. Nah, tak makan ni. Nah. Allahu akbar. Nah. Patu niat dia. Dia makan pada orang miskin, pau mai orang hok makan sat ni, orang miskin, orang tak ada makan ni. Dia tak ada makan, tak cukup makan. Loh, patu anak yatim pun tak ada orang makan kat dia, anak yatim. Loh, mak mati. Kadang-kadang ada pok mati, duk dengan tok, tok pun susah juga. Mak pergi kerja. Nah, mak pergi kerja Malaysia, anak lek tak boleh korik ni. Anak berat dengan tok. Nah, deh, putih makan oleh siapa? Allah Rabbi la ilaha illallah. Mak kita tak nampak mana lagi tu dah. Tak nampak mana. Apa kalau lain-lain banyak tu. Nah.
sangkum sangkum meng sangkum ho tak ada itu ni dah banyak lagi tu budak terbiak anak yatim terbiak. Nah ayat ni kita baca dengan surah ngaji dah lah surah gapo ni surah apa dah la uqsimu bihadzal balad tah nah ayat tu banyak dah ayat Tuhan sebut kalau bapa kau tak bagi makan pada orang miskin ni Tuhan angkat atas kita ni bohong dengan agama nah bohong munafik maksudnya orang munafik la ilaha illallah nah patu kena tengok tak kena klik kena kita kena tengok semua orang pipi kita jiran kita dulu siapa katik tak ada makan ni nah lebih lagi orang mari depan tangga kita lah jangan tolak sama sekali walaupun dia orang ahli ngisak orang nipu tahu mana pun jangan tolak sama sekali bila orang mari depan pintu kita orang marusa nah orang marusa subhanallah nah wilah gapo pun dia dah kita oleh ada wih lebih tu nah Allah Rabbi kemudian niat nah dia buat makan saat ni pada tak ada nak siapa puji tak nak kata dia tu baik kau kerana tak ada niat hati dia pada innama nut'imukum liwajhillah lah hati dia pun niat pula nah dia kata kerana dia kata innama nut'imukum liwajhillah kami hanya sahaja kami beri makan pada kamu ni kerana Allah kerana nak cari keridaan Allah tak ada nak udah memuji udah mem nak nak puji dak nah la nuridu minkum jazaa ni tadi nah kami tak ada nak daripada kamu balasan ni balik tua ni balik tua kena niat agak tu nah bila kita makan dah ni ada nak balasan dah mau tak uri mari saja main saja main makan ya nah kalau kita nak dia memakai tu kita nak pahala dia memakai kita tu nah dah nak dia memakai nak pahala dia memakai tu nah la nuridu minkum jazaa kami tak ada nak daripada kamu balasan dah ada nak balasan gapo dak nah wala syukuro balasan dengan barang saka ko gapo ko duit 50 kok 20 kok ko nah ada nak makan aja ya wala syukuro syukur ucapan terima kasih pun tak saya juga oh tak kena kata terima kasih nah bala agarak dia kata bila kita kata syukran syukran nah ah syukran ya la syukra ala wajib tidak ada syukur atas wajib tadi ya kok dia ni dah makan dia ya terima kasih kepada orang yang makan tu pula nah karena bila orang makan kita yang berhak bukan dia kita yang berajak pada pahala saat ni bukan dia berajak dah nah kalau tak makan tak ada pahala kita nah tak ada pahala kita muslimat muslimin tu cara makan ke orang dah tikah teruknya kita gini dah pak makan dah besar-besar dah panggil orang panggil padah puluk dah padah makan kita tapi punah di niat dah boleh nyatulah boleh gapo bila tak jadi kerana Allah jadi gapo jadi kerana nak bangga nak nak tunjuk-tunjuk ke orang yang marah tu dengan sendiri automatik marah tu lah marah dunia lah tak ada boleh kerana Allah dah lah dah orang nampak dia, oh besar puluk tengok tu eh. Dah. Kambing lagi, lembu lagi. Dah. Dah. Gajah tak ada makan. Kalau gajah makan bukan semalam gajah bukan dia. Dah. Nampak hebat ada, nampak hebat. Dah. Dah. Alhamdulillah menzalib. Ayahnya nak jadi orang abror. Dah. Padahal tak ada ayah. Ali buat dah. Dah. Baik niat. Baik niat ya. Lo niat ni nampak sikit ya macam cewek lah ya nah niat tu dah tapi bila punah sini sikit ni gi punah habis modal banyak ni lengtun tu wak ono amal ni kan 40 lembu lembu seekor apa ribu dah apa ada ha 20,000 nah banyak kita nah gi Mekah nak gi gapo gi punah di niat dah punah niat sayanya ha dah makan dah kita dah waktu panggil modal besar kita lengtun wak projek dengan Tuhan tu nah subhanallah banyak dengan Tuhan nah payah nak makan makan kat orang ni nah kita padah letih apa boleh ada madah aja tapi akhirat nah tak tahu lah nah nampak tu nampak nah tak kena dengan hak Tuhan royak ni sebab tu nah Tuhan kata sendiri ni bila kita makan kat orang tua kita makan kat orang saat ni orang makan makanan kita innama nut'imukum hanya sahaja kami makan pada kamu makan pada kamu ni
La nurid, kami tak ada nak leh mingku pada kamu ni jazaan balasan. Nah, nak balas gapo kau turun tak ada. Nah. Hak ni balik Tuhan, hak ni Tuhan. Tapi kalau orang mari tu nak hadiah misalnya hari walimah, hari lima aku hari akikah anak kita beranak ke, dan nak beri duit hadiah kepada anak cucu kita dan mak ni. Balik ayah hadiah boleh hadiah. Ya niat hadiah tu. Nah. Kita jangan rasa nak oh dia. Kalau tak bagi tak mari makan sajalah. Aku tu modalnya mana dah. Dah. Taknya buri ulo sekut sama. Ada. Dah. Kita boleh dah, kita boleh dah. Nah. Kalau kita wei cekak sama kepada budak orang anak tu hadiah. Hadiah pada kita. Alat makan ni nak wei dengan sebaca dia. Nah, hak tu yang nak dia. Patut kita masing-masing kita patut wah kita. Nah, kalau dia tak buat, tak ada. Nah, boleh makanlah. Alhamdulillah kenyang perut dah. Apa betul sedekah ni tak ada lah. Nah. Subhanallah. Ha, tu dah. Wala syukura. Insya-Allah ayat ni bubu kena latih dah, latih. Latih. Nah. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja kami makan pada kamu karena Allah, wajhillah. Karena cai keridaan Allah. Itu haradan, itu apa cai. Nah. La nuridu minkum. Kami tak ada nak pada kamu. Allah, payahnya sini. Nah. Mulut boleh kata tapi hati tu, nawi hati tu hati tu. Hati ikhlas. Tu mana hati bersih. Nah, tak ada nak. Oi, tak wui pada berasa apa. Nah, ada berasa apa. Nah. Patut Nabi hijab pula lihat kita je makan ni. Dan bila kita makan dapat nikmat, dapat balasan abang Ewi. Terima kebaikan balik-balik orang ni. Kena kecek tak sikit. Nah, kita nak tunjuk oleh kita kata. Bila kita tak kata apa dia ni, abang tak syukur lah kita ni. Balik orang makan ni, balik orang pergi mana. Nah, tak syukur lah. Orang baik kita tak ada alas apa ni. Nah, kita kena atakan lah ni. Siapa tengok dah lain-lain. Bila kita makan makanan orang bagi kita, nah, terkadang-kadang akala ta'amakumul abrar, makanlah oleh akan makanan kamu oleh orang baik-baik. Wassallat alaikum al-malaikah, dah telah selawat atas kamu oleh malaikat-malaikat. Itu doa kita kepada orang tua makanan. Akala ta'amakum al-abrar, akala ta'amakumul abrar. Wassallat alaikum al-malaikah. Telah makanlah makanan kamu oleh orang baik-baik. Dan telah selawatlah ke atas kamu. Telah doa lah selawatkan mereka ni. Telah doa lah atas kamu oleh mereka-mereka. Doa kita sudah makan makanan orang. Nah, bila orang makan gapa kita. Dah. Ya, kadang-kadang yang hulus pinggir kita. Terus rumah ni misalnya. Dah. Ha, dah. Anak buat lagi steket kami kau. Steket nama ni. Susu teket nah. Nah. So apa dah, semakuk pun tak apa dah. Sudah kita makan, kita doa, ingat tua dia. Nah, jazahumullahul khair. Tak apa juga. Nah, kalau kita baca bahasa jazahum, tua tak ada ni. Kalau dua depan kata jazakallah khair. Jazakum al khair. Nah, Tuhan balas pada kamu kebaikan. Nah, dah. Ya Allah, habis. Nah. Ya. Yeah. Ya nak sedekah. Bun. Ya takut situ ya. Nah. Ya. Kita di gitulah suasana kita dah. Ya. Boleh. Tapi bolehnya, nah, ia kena jelas kata sana. Ya satunya boleh tak leh tu Nabi tak nak buat kata. Ikhlas pun dia supaya Nabi, sama nak supaya Nabi, nah, supaya Nabi, nah, ambil celah tu, nah. Batu kalau malaknya sedekah, kalau kita nak sedekah tu, batu selagi yang membimbingnya takut harta tu kita sedekah saat ni tu, ambil mana tu. Walaknya mah kita dia kena bertai nak tu nak sedekah tu. Si mati tu. Nah. Batu kalau kita keluarga tak ada kena bertai apa, ada parak ke apa, mengah bertutai, wah hutai pula. Nabi kata bila orang mati kena pelepah hutai. Karena kita pun suri mati saat ni, wah hutai pula. Nama tu keluarga. Nah. Lepas tu, lepas tu nak jadinya kalau lah hutai-butai tu tak apa lagi.
Belpah buta tu anak-anak lama ada nak ramai-ramai anak sana ni susah. Nah, pakak kira nak bayar hutang tu lah jadi bala pula. Mau buta aku tak aku membayarlah. Nah, ha tu jadi tu. Nah, sebab tu bila kita buat tak sempurna sunnah ni ada bala ada mari. Nah, ada bala. Tak ada mari tenterang tenang-tenang dak. Wallahualam. Nah. Ha. Wasiat dah wasiat. Ha. Pacai juga dah. Ha, dah macam. Ha. Anak kita lah tu. Kalau dan orang boleh sedekah pun, orang boleh nak semaya dia, semaya kena kau jipai dia tu. Yang mari tu enggak, kalau dia nak pahala tujuh pada satu kira. Orang mari semaya orang, dia boleh pahala besar. Nah, satu kira boleh, satu kira ni besar bukit Uhud. Nah, besar bukit Uhud. Nah, besar bukit Uhud. Maksud kalau nak sedekah, dekah lah mana pula. Dekah pada anak yatim, miskin, apa Tuhan, ni tak ada wahwah dah. Ada wahwah, tak ada khilaf. Ada khilaf. Nah. Ha, ah, baru kat tu dah banyak kat tu lah. Cerita panjang cerita kita bahang mula dah. Bahang mula. Nah. Ha, insya-Allah dah padat tak ada masa ni. Nah. Ha. Dah bahang mula tu dah. Ha. Ah. Habis kat tu dah. Ha, ah, masa tu tak ada dah ni. Dah sekat tu juga ke ni? Dah sekat 9 tu juga. Ah, insya-Allah sekat dah ni dengan ni dah. Eh? Ha, ah, insya-Allah minggu depan ni kita akan sambung ayat 10. Apa seterusnya insya-Allah. Nah. Ha. Ah. Kita kena sini kita masuk jangkak tak ada nak bah banyak awak dah. Ha. Batu kalau kita nak sedekah kita sedekahlah ya. Tak kena nak balas itu. Nah. Ha. Eh? Ada dak lagi tu? Ada dak lagi tu? Ha ha ha. Nah. Batu kisah jadi serupa dengan Nabi Hajar, bagi Nabi serupa dengan Nabi Hajar ni kita pun ada sebaca. Nah. Tapi itu jadi bahannya bahalah. Nah. Banyak bah. Nah. Banyak bah. Nah. Wallah alam dah. Ha. Ya ya tak sejuta nah. Siapa nak amal wakla ni dah wakla ni. Ha dah. Ha. Karena Nabi kata bila sedekah belum mati ni dah Tuhan wi pramung harga maha awak. Kalau awak nak sedekah dah harga kita sayang ni kedek-kedek ni. Karena harga sekut kita tu gano jadi banyak. Tapi bila kita sedekah kalau kita mati dah ni sedekah kita tak sedda. Nah. Harta tu kita tak sedda. Baru nak sedekah ke orang. Lepas tu Tuhan pra'amun, pahala kita harga sikit. Kalau kita sakit, kalau kita sak mati ni, harga tak sedah. Nah, tak sedah ni harga tu, Tuhan tak serupa, pahala kita, kalau kita sayang, kalau kita dah segar ke, sahihun, syahihun. Ni, tak sedekah kalau kita dah segar ni, kita duduk kedekuk ni, tak sedekah kau ni, Tuhan pahala sekuk jadi, 10 kuk dah banyak. Nah, dah. Pak kita nak nego nak ke mana? Nak laba sikit ke nak laba banyak? Eh? Nah, nak laba banyak dah. Nah, nak laba banyak. Kalau kita wih kalau kita nego kalau laba sikit tu. Nego kalau laba sikit. Nah, dah. Pak kita nego kalau ni. Nah. Nah, dah. Wak lah dah ledah. Wak lah dah. Nah. Nah. Jadi nak nego kau sikit dah. Nak ambil laba kau sikit. Nah, nah. Wallah alam. InsyaAllah. Kat tu dulu dah. Ayo. Habis kat tu lah, mai tutup diri kita. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afudu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad innallaha basirun bil ibad. Ana. Ini insyaallah ya sintar ada nak kecek ya geger. Wallah alam. Tama ada sama belaka selamat belaka insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, tak apa nah.